Temu kembali, bantuan subsidi Budi Madani kepada sebahagian petani di Kelantan dilihat dapat membantu golongan itu selepas penyasaran subsidi diesel dilaksanakan kerajaan. Bahkan petani dan pekebun kecil turut memaklumkan pembayaran bantuan berkenaan juga cepat dan mudah seperti melalui Bank Simpanan Nasional BSN yang terdapat di mana-mana. Saya amat setujulah dengan bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada golongan sasarlah, terutama petani, pemilik diesel, bagi melancarkanlah mana urusan harian. Ya, dengan kaedah pembayaran melalui BSN ini, sekarang ini lagi mudahlah dan serta cepatlah. Ada beza, ya ada beza. Dulu sekarang lebih kurang dalam RM100. Sekarang ini bila kenaik harga diesel, so maknanya kos perbelanjaan itu makin meningkat. Dengan adanya subsidi ini, boleh mengurangkan baliklah maknanya kos untuk perbelanjaan harian tu. Kalau betul-betul untuk bulan yang lain, ia memadai dah. Di harapan saya, maknanya dengan adanya bantuan inilah, maknanya rakyat serta golongan petani dan pemilik diesel lah, maknanya dapat meringankan lagi lah perbelanjaan diorang. Alhamdulillah. Cukup tu, cukup lah nak beli minyak, minyak NGI tu. Keluar tu boleh hantar tapung sedikit. Tak lah. Kamu dah cepat. Alhamdulillah lah, syukur kerana dengan adanya program Budi Madani ini dapat meringankan beban sara hidup pada kita pipi kat bawah ni. Walaupun ada kenaikan harga minyak, tapi dia dapat sekurang-kurangnya menampung beban kehidupan kita seharian. Walaupun benda tu mungkin lah terasa sikit kan, tapi pada golongan bawah ni cukup-cukup memerlukan. Dan saya rasa benda ni amat-amat baiklah. Pekat kedua ni memang mudahlah. Mudah dan menyenangkan. Sebahagian petani, terutama petani sayur dan fertigasi, menggunakan bantuan subsidi Budi Madani bagi menampung pembelian diesel untuk kegunaan pam air pertanian. Mereka juga senada, program penyasaran subsidi yang dilaksanakan kerajaan dilihat berjaya menyasarkan subsidi diesel kepada golongan yang memerlukan, selain berjaya mengurangkan ketirisan akibat aktiviti penyeludupan. Untuk mendaftar, layari budimadani.gov.my atau kunjungi cawangan LHDN berdekatan.